Supaya tidak khawatir, bagaimana caranya? Belajar bersungguh, hidup bersungguh. Enggak ada yang bisa menghancurkan kekhawatiran kecuali kesungguhan. Halo guys semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan orang yang memiliki kemampuan itu yang akan membuka ruang. Apa juga dulu dia sempat bimbang, dia milih jadi bandel apa jadi ulama. Ternyata dia mencoba menjadi ulama, akhirnya bisa. Why not gitu, kenapa kita nggak nyoba gitu. Ayo kawan-kawan gaskeun ya. Jadikan ku kirim.
bakwan, ayam sama mie dan nasi uduk. Mana ini ayam? Better banget dan enak banget. Kerupuknya ada dua karena ini nggak doyan. Better. Oh iya benar. Kurang. Kurang es teh manis. Sejajar dengan telinga. Semuanya, nama aku Raditya Herliansyah. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Aku dari kelompok 6. Kesan pesan aku selama mengikuti kegiatan Baitul Aqwa Mahasiswa baru ini adalah banyak banget hal-hal baru, banyak banget teman-teman baru, dan banyak banget hal-hal yang bisa membuat aku terkagum-kagum begitu besarnya terhadap Muhammadiyah ini, teman-teman. Dan kalau teman-teman mau tahu bagaimana Muhammadiyah itu bekerja, ayo teman-teman ikut Muhammadiyah, ikut daftar ke Muhammadiyah, dan ikuti Baitul Aqwa Mahasiswa tahun depan atau tahun selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Belena Rahma dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen kelompok 6. Kesan dan kesan saya mengikuti Baitul Aqwa gelombang 2 ini, yang pastinya saya sangat banget senang karena saya di sini mendapatkan banyak sekali teman, dan juga di sini saya belajar tentang apa itu agama Islam berkemajuan. Terima kasih.